Pola makan sehat setelah Lebaran. Pertama, pentingnya sarapan. Usahakan untuk sarapan, sebab di pagi hari adalah waktu terbaik untuk mengisi energi selama beraktivitas. 2. Ngemil makanan bergizi. Pola makan selama Ramadan tentu mengubah metabolisme dalam tubuh, maka kita perlu menyesuaikannya lagi dengan mengkonsumsi cemilan setiap waktu yang teratur. 3. Hindari makanan manis. Selama puasa, kita sangat akrab dengan makanan dan minuman yang manis. Sekarang saatnya kita batasi, agar bisa mengkontrol gula darah dan meningkatkan metabolisme tubuh. 4. Hindari mengkonsumsi gorengan atau junk food. Kurangi deh perlahan goreng-gorengan ini, agar tidak menjadi kebiasaan yang tidak sehat. 5. Perbanyak aktivitas fisik. Lakukanlah aktivitas fisik untuk memperbaiki, menyesuaikan, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Rutinlah berolahraga agar tubuh menjadi bugar.